السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ومرسى رحمكم الله Marilah dalam kesempatan ini kita memanjatkan puji dan syukur kehadir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat limpahan rahmatnya jualah. Kita masih dipanjangkannya umur, dimurahkannya rezeki, disehatkannya badan, diberinya kesempatan untuk tetap berada di bulan mubarak ini. Pemirsa Rahimakumullah salawat serta salam. Tidak lupa pula mari kita ucapkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bulan Ramadhan itu dibagi tiga. Sepuluh hari pertama adalah rahmat. Sepuluh hari yang kedua adalah maghfirah atau pengampunan. Sepuluh hari yang ketiga, etkum minan nar atau pembebasan dari api neraka. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya mengemukakan sebuah judul yang bertema maufirah di bulan Ramadan, yaitu keampunan Allah di bulan Ramadan. Tidak ada manusia di dunia ini yang suci dari dosa-dosa. Kita semua berdosa. Bahkan ada yang berlumuran dengan dosa di dalam kehidupan ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'una wa khairul ina at-tawwabun." Semua keturunan Bani Adam adalah pembuat dosa, pabrik kesalahan. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang kembali atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan inilah kita berupaya untuk mengejar pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan secepat-cepatnya. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 133 dan 134 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum majannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladziina sarai wal, wal minal -ghaidha. Wal anin nas wallahu yuhibbul muhsinin artinya bersegeralah kamu bersegeralah kalian mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari Tuhan kamu dan dari sorga yang luasnya seperti langit dan bumi itu adalah balasan bagi orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Qur'an orang yang berpuasa itu dijamin atau diharapkan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bertakwa, yaitu orang yang bersegera kepada ampunan Allah dengan cara berpuasa, menahan hawa nafsu dan bersegera untuk mendapatkan surganya yang luasnya itu lebih besar dari bumi dan langit ini. Pemirsa, rahimakumullah, orang yang bertakwa yang disebutkan itu ialah orang-orang yang menafkahkan hartanya pada waktu lapang dan pada waktu sempit. Luar biasa susahnya orang yang menafkahkan hartanya pada waktu sempit, kalau pada waktu lapang banyak uang, banyak rejeki, menafkahkan hartanya itu enak, tetapi begitu beratnya ketika dalam keadaan sempit juga disuruh untuk mengimpakkan hartanya. Nah, itulah orang-orang yang bertakwa. Dan selanjutnya orang-orang yang mendapatkan maghfirah tadi adalah orang-orang yang pandai menahan marah, menahan emosi. Kita mengetahui bahwa dampak dari puasa itu ialah emosinya lebih rendah tidak akan marah kepada orang lain. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam pemaaf, pengampun ketika diserang di diberi lemparan-lemparan batu sampai berdarah-darah muka beliau, beliau tetap memaafkan. Ada seorang wanita Yahudi meludahi beliau setiap pagi, itu pun tidak dibalas oleh beliau, tetapi dimaafkan. Inilah contoh walafina aninas memaafkan orang lain tetapi memang memaafkan orang lain itu berat di dalam kehidupan ini tetapi bagi orang yang berpuasa yang terbiasa menahan hawa nafsu terbiasa menahan dahaga, lapar dan menahan emosi-emosi yang lainnya di dalam bulan Ramadan ini dia pasti akan mendapatkan maghfira, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun dosa itu banyaknya, berlumur dengan dosa di bulan Ramadan yang artinya membakar. Itu adalah membakar dosa-dosa kita selama kita di luar Ramadan. Mudah-mudahan di dalam kesempatan ini kita bersegera untuk mendapatkan mufirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa seikhlas mungkin dan sebaik-baiknya sampai waktu buka puasa sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.